Jadi ini fungsi libas adalah beri kenyamanan bagi sang pemakai. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan ya, seorang suami berusaha untuk membuat kenyamanan bagi istrinya. Seorang istri juga berusaha membuat kenyamanan bagi suaminya. Cari apa yang disukai oleh pasangan kita. Apa yang disukai oleh istri kita? Istri kita sukanya begini, 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 ya sudah. Ikuti selama tidak melanggar syariat sebisa mungkin. Istri juga berusaha mengenali kesukaan suaminya. Kalau suami suka makan misalnya nangka misalnya, suka makan durian misalnya ya. Sediakan kalau bisa. Suami suka makan apa? Misalnya kacang panjang. Oh, itu selera saya semua ya, saya sebutin di sini. Suka makan sayur kacang panjang, ya sediakan ya. Jangan suami suka sayur kacang panjang, dia masak sayur misalnya sayur lodeh atau sayur kangkung ya. Tidak nyambung. Dia berusaha mengenal apa yang buat suaminya nyaman. Terkadang ikhwan, kita harus mengalah dalam beberapa hal demi menyenangkan hati suami, hati istri kita atau hati suami kita. Contoh ini sekedar buka kartu saja ya, tapi enggak apa-apa lah ya. Saya kalau masalah baju, saya tidak pernah memilih. Yang milih siapa? Istri saya. Jadi saya baju ini bukan selera saya, tapi selera apa? Istri. Ya sudah. Karena kalau saya pakai baju tidak sesuai dengan selera istri, istri tidak suka ya. Dibilang itu kurang bagus, ini kurang bagus, ya sudah kamu yang beli, saya yang pakai ya. Terkadang pakaian saya tidak suka, terkadang botak batik-batik sini saya kurang suka ya. Tapi istri saya sudah jahitkan, sudah belikan, sudah jahitkan, ya sudah mau diapa lagi ya. Dalam hal ini saya ikut selera istri. Contoh kemarin ada kawan mau belikan saya sepatu, saya bilang ya sudahlah. Lebih baik kita pergi ke istri saya, suruh dia yang pilih. Daripada saya pilih nanti dia tidak setuju, perjalanan panjang masih. akhirnya sudah enggak jadi. Saya sudah suka sepatu ini, saya bilang ini selera saya, tapi kita kirim dulu foto ke istri. Ternyata istri saya bilang enggak suka. Ya sudah. Keputusan di tangan ya istri. Dalam hal tertentu kita ikut selera istri ya. Jadi istri yang melihat kita pakai baju, istri yang memilih sendal bagi kita misalnya. Contoh misalnya dalam cat rumah atau misalnya sofa di rumah. Istri ingin misalnya sofanya warna ungu misalnya. Kita enggak suka, ngapain warna ungu norak. Tapi ya sudah, yang ngurus rumah itu istri, bukan ente. Kalau ente yang ngurus rumah, ente berhak memilih warna sofa. Tapi tatkala istri yang ngurusin rumah, yang bersih-bersihin rumah, dia lebih berhak untuk memilih apa? Warna tersebut. Jadi dalam beberapa hal kita mengalah ya, seperti itu ya. Istri pun demikian berusaha mengalah. Terkadang suami ingin, misalnya kita makan di restoran, suami ingin makanan yang itu. Ya sudah, istri tidak begitu terlalu selera, tapi demi menyenangkan suaminya maka dia ikuti. Contoh, ada seorang suami sukanya makan sebelum zuhur. Istri harus ngerti, suami saya sukanya makan sebelum zuhur. Maka sediakan makanan sebelum zuhur. Jangan dia bilang, mas itu orang semua makannya setelah zuhur, mas makannya sebelum zuhur. Mas ini aneh. Enggak usah seperti itu ya. Enggak usah seperti itu. Kalau saya aneh, ente mau apa? Gitu, akhirnya ribut kan. Ya udah, itu kan enggak susah. Ya sudah, masaknya dimajuin. Harusnya masak jam 11, masak jam 10. Ya penting suami nyaman. Jadi berusaha mengenal apa yang disukai oleh pasangan. Karena fungsi kita sebagai libas. Libas pakaian adalah memberi kenyamanan bagi pasangan hidup kita. Ini contoh sederhana ya. Antum kiaskan kepada perkara-perkara yang lain agar kita bisa nyaman antara kita dengan istri kita ya. CT original.